Program prioritas nasional dan pembangunan ibu kota Nusantara harus dikawal secara serius. Tantangan Polri ke depan memang semakin berat, tidak semakin ringan. Masalah Kamtibmas harus dikawal ketat. Penanganan isu-isu harus dikawal cepat. Program prioritas nasional dan pembangunan ibu kota Nusantara harus dikawal secara serius. Kualitas layanan harus ditingkatkan. Kejahatan dengan teknologi canggih harus diantisipasi. Semua ini butuh kesigapan dan kecepatan, butuh penguasaan teknologi dan inovasi, butuh komunikasi publik yang baik. Keluarga Bhayangkara yang saya banggakan, institusi Polri itu ibarat sapu lidi. Masing-masing lidi harus bersih, masing-masing lidi harus lurus, masing-masing lidi harus kuat. Yang harus diikat dengan semangat kesatuan dan sinergitas. Tidak boleh lagi ada blok-blokan. Tidak boleh ada lagi patron-patronan. Kualitas SDM harus dijaga sejak rekrutmen. Sistem promosi harus diperbaiki. Sistem pengawasan harus diperketat. Sistem pendisiplinan harus diperkuat. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.